kembali lagi di channel Wahyu Usaha Travelog. Nah, perjalanan kita kali ini kita mau ke sebuah tempat main baru yang ada di Kota Subang yang namanya Smart Hill Camp. Teman-teman, tadi kita ambil dari arah pintu keluar tol Subang, kita ambil ke kanan menuju ke arah Lembang. Nah, terus di sini nih di perempatan ke tempat wisata Sari Ater, kita ambil ke belok ke kanan. Nah, ini dia jalannya. Oke, kita ambil ke kanan. Nah, masuk ke sini. Ini dia perjalanannya. Jalannya agak kecil karena memang kita masuk ke pedesaan gitu. Di Smart Hill Camp ini selain ada tempat camping juga ada tempat makan. Sekarang sebelum kita lihat tempat camping, kita mau mampir untuk makan dulu. Habis makan baru kita keliling lihat tempat campingnya. Kalau tempatnya oke, next time kita camping di sini. Nah, karena tempat makannya itu di atas bukit, jadi sebelum menuju ke tempat makan, kita harus melewatin dulu tangga ini. Lihat teman-teman, view-nya keren banget ya. Udaranya juga sejuk banget, asri, pemandangan sekitar hijau. Wow, bikin mata jernih deh. Tapi sayang, tangganya kalau menurut aku terlalu tinggi-tinggi. Jadinya kalau untuk anak agak kurang safety gitu sih. Di Smart Hill Camp ini selain ada coffee shop juga ada restorannya. Nah, di sini tuh masih banyak banget pembangunan ya. Kedepannya ini bakal dijadiin rumah nanas loh. Rumahnya SpongeBob gitu. Lucu ya. Kita keliling lagi ya. Kita lihat ada apa aja nih di sini. Daerah restorannya guys. Tapi kalian bisa juga pesan makanannya di coffee shop sana, terus nanti makanannya diantar ke sini. Jadi kalian bebas tinggal pilih mau makan di restonya atau mau di coffee shopnya. Kalau coffee shopnya tuh lebih kayak area terbuka, kalau restonya ini lebih ke area tertutup bangunan gitu. Nah, di sini juga ada live musik ya, teman-teman. Jadi buat kalian yang hobi nyanyi, bisa banget ikut nyanyi di sini. Atau kalau yang gak suka nyanyi, cukup menikmati live musiknya. Seru banget kok. Asma Vibrasi. Oh iya, Teteh boleh nanya dulu nggak ini boleh. Bedanya sambil masukin YouTube gak apa-apa ya, masukin channel ya. Kalau kopi Iyeng tuh apa ya? Kopi Iyeng itu kopi fermentasi, rasanya kayak peyem lagi. Oh, jadi asem gitu. Iya, tapi biasanya sih lumayan sih kuat sama bapak gitu. Gak ditawarin. Oh agak, berarti strong ya, lebih kuat ya. Ini nasi goreng nanas ya. Ini nasi goreng nanasnya khas Subang ya, ada nanasnya.
goreng nanas. Oke, kita coba khas Subangnya. Oke, makasih ya. Kita pesen nanas goreng karena khasnya kota Subang itu nanas. Kita juga nyobain pisang Thailand. Dan yang ini adalah nasi goreng nanas. Sekarang kita coba dulu yang pisang Thailand ya, rasanya gimana. Pisangnya matangnya pas, terus disiram sama santan gitu, enak. Sekarang kita coba yang kedua, nanas goreng. Cobain dong, mau. Rasanya nanasnya jelas lah. Jadi nanas goreng di luarnya garing, di dalamnya tuh juicy gitu. Rasanya manis asam. Enak. Sekarang kita mau nyobain nasi goreng nanas. Lagi-lagi masih berbau nanas ya, karena ini ciri khasnya kota Subang. Nasi gorengnya enak, gurih, terus ada rasa manis asamnya. Enak sih, masuk gitu loh nanas di nasi goreng. Kamu mau coba gak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kita cobain semua makanannya. Untuk pisang aku kasih nilai 7,5. Gorengan nanasnya karena aku suka nanas, jadi aku kasih nilai 8,5. 8,5? Udah ya. Banget. Soalnya aku suka seger, asam, penyas. Berarti enak ya, masuk ya. Oke, sekarang nasi goreng nanas. Nasi goreng nanasnya aku bisa nilai 8,5 juga. Soalnya enak, nasi gorengnya gurih, dicampur sama nanas tuh, dipaduin sama nanas, ternyata masuk juga. Teman-teman, pesanan selanjutnya yaitu nasi goreng rendang. Kita cobain ya, rasanya padang banget gak sih? Oke, kita coba. Rasanya enak, dagingnya juga banyak. Cuman sih kalau menurut aku kurang rendang banget gitu. Tapi kalau menurutku yang juara nasi goreng nanasnya. Kamu coba aja. Bismillah. Nasi goreng nanasnya juara beneran, enak. Kalau kamu main kesini, aku wajib banget cobain nasi goreng nanas. Oke teman-teman, itu dia perjalanan kita di Spark Hill Camp. Sampai ketemu lagi di perjalanan-perjalanan berikutnya di tempat-tempat yang lebih menyenangkan tentunya. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang lebih supaya bisa jalan-jalan. Sampai ketemu lagi ya di perjalanan berikutnya. Terima kasih loh udah ngikutin channelnya kita, Wahyu Usaha Travel. Jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like tentunya. Dadah, assalamualaikum.